Pemudik yang berangkat melalui pelabuhan Merak, Banten, pemirsa bisa memanfaatkan libur lebaran dengan berwisata ke Pulau Merak Kecil. Di Pulau Merak Kecil ini, Anda bisa menikmati pantai berpasir putih dan beragam permainan seperti banana boat hingga snorkeling. Berikut liputan jurnalis MGN Arneta Butar-Butar dan juru kamera Firman Afriana langsung dari Pulau Merak Kecil. Kalau Anda berkunjung ke Merak, jangan lupa berkunjung ke pulau kecil yang ada di dekat pelabuhan Merak. Di sini, di tempat saat ini saya sedang berada, Pulau Kecil Merak menjadi salah satu destinasi favorit dari para pemudik atau pengunjung yang ingin berwisata dan berliburan bersama keluarga. Di sini, di tempat saat ini saya berada, banyak sekali keluarga yang datang untuk berkumpul dan menghabiskan waktu bersama keluarga, mengingat di sini bukan hanya menyajikan pemandangan pantai saja, melainkan Anda bisa melihat sunset dan juga bisa melakukan snorkeling di dekat pantai kecil di Pulau Merak. Ibu, ini ke Pulau Kecil ini baru ini atau sudah pernah sebelumnya? Sering. Kalau setiap liburan akhir apa tahun apa lebaran sih. Kesini berarti ya. Terus di sini ngapain aja Ibu biasanya? Biasa nyari ikan, ya terus diving tuh, anak-anak pada mandi, terus mainan pasir, selalu tiduran di sini. Gimana Ibu ngeliat Pulau Kecil ini, bagusnya atau gimana? Sepantainya indah gitu, bersih, gak ada sampah gitu. Biasanya kesini ngapain aja tuh Mas? Awalnya berenang, kalau sekarang tergantung mood aja sih, tapi tetap sedia baju ganti buat renang. Biasanya emang berenang ya, atau mau snorkeling kah atau gimana? Enggak, berenang aja. Di sana, Anda bisa melihat hamparan batu karang yang dipadati oleh pengunjung yang sekedar melihat-lihat kehidupan biota laut, karena kita masih bisa melihat adanya terumbu karang dan juga tumbuh-tumbuhan yang ada di dalam laut. Dan Pulau Kecil Merak ini hanya mematok biaya atribusi kebersihan sebesar Rp2.000 saja. Dan kalau Anda ingin menyeberang dari Pelabuhan Merak menuju Pulau Kecil Merak, Anda perlu mengeluarkan kocek kurang lebih Rp50.000 untuk 3 orang di sekali penyeberangan dan untuk kembali lagi ke pulau di sana. Dari Merak, Arneta Butar-Butar, Firman Afriana, MGN.